kita udah sampai tol. Masih hujan teman-teman. Iya nih hujannya dari Jogja sampai tol, wah nggak berhenti-berhenti hujannya. Halo teman-teman, selamat berlibur. Nah sekarang Mama mau jalan-jalan liburan bareng Praya dan Pringga juga. Nih Mama mau mudik nih teman-teman, mudiknya ke kampung Papa. Halo Pringga. Aku udah lapar teman-teman, aku makan jajan. Belum, kita belum jalan udah ngemil Pringganya teman-teman. Praya, halo. Halo. Kita mau kemana ini ya? Mau ke Jawa Timur. Iya, mau mudik ke kampung Papa. Kita di sana 4 hari. Wah, 4 hari lama juga ya. Lama. Oke, kita tunggu Papa dulu ya. Habis itu kita berangkat. 4 bulan kita di sana. Oh my God. Oke guys, ayo kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Semoga lancar ya, Pak. Iya. Gimana nih sekarang kita mau berangkat ya? Iya. Ayo berdoa dulu. Pringga juga berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikan kelancaran. Semoga enggak macet. Amin. Ini Pringga baru jalan 5 menit udah makan lagi. Itu makan apa, Nak? Donat. Donatnya udah mau habis nih, teman-teman. Lapar ya? Padahal tadi di rumah udah sarapan ya, Nak. Raya kok enggak makan? Aku masih belum lapar, Ma. Teman, Mama lumayan banyak nih bawa perbekalan. Di sini ada cemilannya Papa. Keripik-keripik. Ini ada apa lagi ya? Oh, ada roti tawar juga. Ada wafer juga. Ada susu-susu juga. Ada egg surprise, teman-teman. Nih, Mama bawa beberapa nih. Selain bawa makanan, kita juga bawa kelomang, ya? Kelomangmu mau diajak liburan? Iya. Ini ada banyak juga loh kelomangnya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 6 sama yang besar-besar nih teman-teman. Praya udah makan lagi. Makan apa itu? Aku baru makan satu ini. Satu roti. Ini perjalanannya masih hujan gerimis teman-teman. Tapi kita semangat. Kita mau pulang kampung ya, Pak. Iya. Wah, Mah, ada kereta lewat. Iya, itu ada kereta. Kita tunggu. Keretanya bagus banget. Wah, keretanya panjang banget. Itu kayaknya kereta listrik. Lanjutkan perjalanan. Kita sudah sampai Candi Prambanan. Itu di depan kita adalah Candi Prambanan, guys. Kita menuju kampung Papa ini berapa jam lagi, Pak? 7 jam. Sekitar 7 jam lagi, guys. Oh. Ini lagi di lampu merah. Candinya ketutupan pohon-pohon, teman-teman. Iya, cuma kelihatan sedikit. Bagaimana kabar kelomangku ya? Hah? Oh iya, Mama akan lihat keadaan kelomangnya Pringga dulu nih teman-teman. Kelomangnya duduknya di belakang nih. Kelomangnya semangat mau liburan. Pringga, ajak aku liburan. Yang besar-besar mana ya? Yang besar-besar aku keluarin. Yang besar-besar banget nih dikeluarin. Dia masih semangat gak ini kelomangnya? Oh iya, tuh keluar tuh jari-jarinya tuh. Nah, dia jalan. Semangat banget ini kelomangnya. Kamu mau kemana? Ya mau kabur. Gak boleh kabur ya. Diajak liburan kok malah kabur. Enggak dong. Kita main ke pantai ya. Wah, itu dia. Ayo kejar yang hijau kelomang. Kalau yang kecil-kecil ini udah kekenyangan kayaknya. Tadi Mama kasih makanan di dalamnya. Makanannya sayuran dan buah. Kalau yang di sini kelomangnya yang kecil-kecil teman-teman. Tuh lebih mudah kepantaunya nih. Kalau yang besar-besar kita taruh di rumah perahu ini. Kita lanjutkan perjalanan. Jalan-jalan. Ye, bentar lagi kita udah mau masuk tol teman-teman.
kita udah sampai tol. Masih hujan teman-teman. Iya nih hujannya dari Jogja sampai tol, wah nggak berhenti-berhenti hujannya. Hati-hati aja ya Pak. Iya. Yang penting selamat. Iya, bismillah. Nah teman-teman, kita akan mampir ke rest area yang pertama. Aku tadi tidur. Iya, ini Pringga baru bangun ya nak ya. Sekarang kita mau mampir ke rest area dulu, mau istirahat sebentar, mau makan-makan. Oke teman-teman, ikuti terus ya. Kita masuk rest areanya ya. Di sini masjidnya gede banget. Dan hari ini rest areanya juga lumayan rame. Jadi lagi banyak yang berlibur nih kayaknya. Kita mau makan dulu ya teman-teman. Habis itu kita istirahat sebentar, selesai dulu. Mama tipis-tipis dulu biar nggak ngotor. Ayo Pak, kita mau makan di mana? Tahu ini masih bingung guys. Ayo Pria pengen makan apa? Pria pengen makan apa? Aku bingung. Yuk kita masuk. Cari makannya dulu ya. Oke teman-teman, kita mau cari tempat makannya dulu ya. Awas hati-hati nak. Saatnya? Saatnya lanjutnya perjalanan teman-teman. Ayo kita berangkat lagi. Ayo, tetap semangat. Akhirnya kita keluar tol ya enggak. Sekarang masuk daerah mana nih Pak? Kita keluar tol Kota Ngawi. Kita udah sampai Kota Ngawi nih teman-teman, menuju Kota Ngawi ya. Pringga dari tadi asik main kelomang nih teman-teman, lihat tuh. Kelomangnya? Kelomangnya masih bersemangat apa udah ngantuk ini? Enggak tahu, ini lagi megang nih. Coba lihat, kasih lihat teman-teman. Sebentar Mama. Wah, yang satu keluar kandang ini teman-teman. Tak keluarin. Kamu keluarin. Ini yang tiga masih bersemangat itu mau makan timun. Mah, kan tadi kan Mama kan bawa surprise. Kan? Kamu masih ingat? Nah, ini dia teman-teman. Kamu mau buka ini? Pringga mau buka telurnya teman-teman. Apakah ini telur dinosaurus? Wow, ini ada surprise-nya nggak di dalamnya? Penasaran? Penasaran? Penasaran. Ayo, isinya apa? Wow. Ini kenyal-kenyal seperti plastisin gitu teman-teman. Ada warna merah, warna biru, warna kuning juga. Ini ada bentuk bebek, ada bentuk kupu-kupu, dan ada bentuk gajah. Kita keluarin dulu. Ini udah Mama pindah tempatnya. Ini lebih lembut dari plastisin teman-teman, lebih lentur. Jadi lebih mudah dibentuk ya. Coba enggak? Ini masukin ke wadahnya dulu, terus kamu masukin cetakannya. Masukin cetakan sini. Ditekan. Iya. Kita keluarkan. Yeay. Jadi bebeknya. Keren kan? Ini sudah dimasukin semua ke cetakannya. Ada cetakan kupu-kupu sama gajah. Ayo sekarang dikeluarkan. Aku mau yang kupu-kupu. Oke, Mama ngeluarin yang gajah ya. Ayo enggak dikeluarin. Ini dia, bentuk-bentuknya udah jadi. Wow, lucu-lucu sekali ya enggak? Mantap. Ini kupu-kupu, ada bebek, ada juga gajah. Suka kan enggak? Suka. Nah, asik kan menemani perjalanan kita liburan. Dan nih, ditemani sama kelomang. Yeah. Iya, jadi enggak bosan di jalan. Iya. Kita buka selanjutnya yang pop tart. Apa ya ini? Ban mobil. Coba kita buka. Robot. Yeay, udah Mama rangkai seperti ini. Nanti ini juga bisa di bentuk-bentuk seperti ini teman-teman. Jadi bisa jadi kotak. Mainannya bisa dirangkai kayak gini nih.
Kalau punya peringga kayak gimana? Coba lihat. Kayak gini, kayak di pelangkap. Wow, punya peringga juga disambung-sambung tapi seperti perangkap, teman-teman. Ya udah, sekarang istirahat lagi, kita lanjutkan perjalanan. Kakak bobo. Hari sudah mulai gelap. Kita sudah hampir sampai nih di kampung halaman papa. Wah, itu ada gunung kapur. Udah hampir sampai ya. Sudah, perjalanan tinggal 20 menit lagi. Iya, sebentar lagi sampai ya, enggak? Semangat, kelomang semangat, jangan bobo. Kok dia larang bobo? Hujan. Iya, masih hujan gerimis di sini. Kita udah mau ngelewatin laut-laut. Baunya bau-bau garam ini, udah mendekati kampung. Wah, asik banget suasananya, teman-teman. Wah, itu pantainya, enggak banyak kapal enggak? Hampir sampai. Dan akhirnya kita sampai. Alhamdulillah. Dan itu punya Mbak Kung dulu. Ini dia, kita mampir ke gudangnya Mbak Kung dulu. Praya udah ngedempro. Kita sampai, Pak. Jam 6:30. Iya, nanti habis ini kita ke rumah ya. Nah, teman-teman, kita udah sampai di kampung Papaya di Desa Labuhan. Namanya Desa Labuhan. Ini dia. Tuh, kita udah masuk kampungnya. Wah, banyak domba. Banyak domba, teman-teman. Kalau emang ke Pantai Kutang, bisa lewat gapura yang hijau itu ya. Itu salah satu pantai yang indah di sini. Ya udah, teman-teman, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa subscribe dan like.